Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mat wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahi albarir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Izin sebentar ya, sebentar aja. Baik, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesempatan untuk dapat menikmati lagi bulan suci Ramadan. Yang mana bertepatan untuk kebanyakan masyarakat Indonesia hari ini adalah hari pertama bulan suci Ramadan. Hari pertama bulan Ramadan. Semoga kita berdoa semoga kita dapat mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin dengan banyak ketaatan dan banyak hal-hal yang bermanfaat lainnya. Juga kita berharap semoga Allah juga mempertemukan kita dengan bulan-bulan Ramadan berikutnya. Amin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah atas nikmat Allah memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk dapat menimba ilmu agama. Yang mana dalam hadis disebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Orang-orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan perdalamkan ia dalam ilmu agama. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah kehendaki bagi kita kebaikan. Dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam belajar ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Khususnya di bulan Ramadan. Baik. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Sehat-sehat, dilancarkan puasanya. Kemudian dikuatkan dalam melaksanakan berbagai ketaatan lainnya. Tidak hanya berpuasa ya. Tentu dibarengi dengan mengaji ilmu agama, berzikir, mengurus rumah tangga lillahi ta'ala, itu juga berpahala. Mungkin sebagian ibu-ibu rumah tangga nggak sempat mungkin melakukan hal-hal yang dilakukan oleh bapak-bapak rumah tangga. Tapi jangan berkecil hati, apapun yang kita lakukan itu dapat bernilai pahala jika diniatkan lillahi ta'ala. Menyiapkan sahur, niatkan lillahi ta'ala. Menyiapkan berbuka puasa, niatkan lillahi ta'ala. Yang anaknya masih kecil-kecil, juga harus menyiapkan sarapan mereka, makan siang mereka, dalam kondisi kita sedang berpuasa. Jangan lupa niatkan lillahi ta'ala, betapa banyaknya, begitu banyaknya pahala yang dapat diraih oleh orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Insya Allah pada kajian kali ini kita akan membahas di bab yang 11 yang berjudul Afdhalul A'mal. Kita langsung baca ya. Mungkin pada sore hari ini kita hanya bahas satu bab aja ya. Menimbang mungkin banyak dari kita yang repot kali ya nanti untuk mempersiapkan buka puasa. Jadi saya pikir cukup satu bab aja yang dibahas untuk sore ini gitu. Jadi judul kita hari ini adalah Afdhalul A'mal. Kita baca Arabnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh maaf, ada yang lupa. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada guru-guru kita, kepada para masyayikh kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada orang-orang muslim yang telah mendahului kita.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أوصل ثواب ما تقبل من أعمالنا الصالحة لمن ذكرناه ولمن حضر في هذا المجلس. آمين. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم لله تعالى قال المؤلف رحمه الله rahimahullah afdalul a'mal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi afdalul a'mali إيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله رواه البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله أفضل ما قلت أنا قال رسول الله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله رواه الترمذي. Bisa dibaca Tirmidzi atau Turmudzi. Rawahu Turmudzi atau Tirmidzi atau Tirmidzi. Tiga bacaan. Nah, jadi ketika saya membaca tadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedikit peringatan gitu ya. Banyak orang ketika mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, bukan banyak, sebagian orang mungkin ya, mengatakan sesalam gitu. Na'udzubillah. Karena mungkin buru-buru atau bagaimana, kita seburu-buru apapun jangan sampai membuang huruf yang seharusnya kita ucapkan. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Syekh, saya pernah mendengar Syekh berkata, kalau kita pengen lihat seseorang itu di antara ciri ya, bukan berarti mutlak seperti itu ya, di antara ciri orang yang benar gitu ya, apa yang dia sampaikan, itu kalau dia solawat, bacaannya benar. Jadi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang mereka yang dipanggil Syekh tapi ketika mengucapkan ini sesalam, kata mereka sesalam, saking buru-burunya. Wal a'yadu billah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca maknanya. Afdhalul a'mal, afdhalul a'mal, amal yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Rawahul Bukhari. Maknanya, amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini di apa? Skripnya belum diganti ya, Mbak? Nah, baik. Nah, saya saat menjelaskan ini sering memancing para pemirsa ataupun para pendengar dengan mengatakan afdhalul, kan Rasulullah bersabda afdhalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Amal solih gitu ya. Amal kebaikan yang paling utama adalah apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Banyak contoh amal kebaikan apa saja itu, seperti misalnya melaksanakan sholat lima waktu yang merupakan kewajiban
yang utama juga setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kebaikan ada banyak, diantaranya seperti sholat, puasa, zakat bagi yang sudah wajib membayarnya. Kemudian apalagi bersedekah, berbuat baik kepada kedua orang tua, berkata lembut kepada sesama, berkata baik kepada sesama, apalagi. Dan lain sebagainya, itu semuanya amal, amal kebaikan. Namun yang paling utama yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kenapa beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah amal yang paling utama? Jawabannya adalah karena semua kebaikan, semua ketaatan tidak sah kecuali dengan iman yang benar. Saya ulangi, kenapa iman kepada Allah dan Rasulnya adalah yang paling utama? Karena semua kebaikan, semua ketaatan tanpa didasari oleh iman yang benar kepada Allah dan Rasulnya tidaklah diterima oleh Allah. Jadi orang meskipun misalkan dia terkesan secara zahir terlihat dia melaksanakan sholat malam, selain sholat lima waktu, melakukan bentuk sholat lima waktu, dia juga terlihat rajin melakukan sholat tahajud misalnya, rajin melaksanakan sholat sunnah lainnya, sholat duha dan lain sebagainya. Namun kalau dia meyakini Allah bertempat di langit, maka semua kebaikannya itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena keyakinannya ini adalah telah merusak keimanannya. Adalah keyakinan yang salah. Sebagaimana telah dibahas ya pada bab-bab sebelumnya, bahwasanya Allah yang menciptakan langit, maka Allah tidak butuh kepada langit. Allah ada tempat-tempat. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan umat Islam dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita sekarang ini. Seperti itu. Jadi alasan kenapa iman adalah perbuatan atau amal yang paling utama, karena tidak sah ibadah, tidak sah semua kebaikan kecuali dilandaskan oleh iman yang benar, dilandaskan oleh keyakinan yang benar. Imam Al-Ghazali juga mengatakan, la tashihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Sudah sering kita dengar ya. Beliau mengatakan, la tashihul ibadah, tidak sah ibadah seseorang illa ba'da ma'rifatil ma'bud, kecuali setelah dia mengenal Tuhan yang ia sembah. Nah, sebelumnya sudah dibahas bagaimana mengenal Allah. Mengenal Allah adalah meyakini adanya Allah, meyakini Allah dengan sifat-sifat dan disifati dengan sifat-sifat yang wajib baginya, dan tidak membayangkannya dan tidak menyerupakannya dengan sesuatu apapun. Seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah, rawahu Tirmidzi. Jadi ini juga hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya juga sama, yang maknanya sama dengan hadis yang pertama tadi, bahwasanya iman adalah perbuatan yang paling utama. Dikatakan oleh Rasulullah di hadis berikutnya, maknanya adalah perkataan yang paling utama yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya iman adalah amal yang paling utama. La ilaha illallah berarti apa? Para nabi semuanya mengajarkan la ilaha illallah. Mengajarkan hanyalah Allah yang berhak disembah. Seperti itu. Dalam hadis disebutkan, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Dinuhum wahid wa akhwatuhum syatta. Kalau enggak salah seperti yang maknanya, para nabi itu seperti orang yang satu bapak gitu. Gitu ya. Jadi bapaknya sama gitu ya, tapi ibunya berbeda. Maksudnya apa? Agamanya, akidahnya sama, mengajarkan la ilaha illallah, tapi syariatnya berbeda-beda. Seperti itu. Jadi semua para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan
tauhid, mengajarkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mengajarkan Allah ada tanpa tempat, mengajarkan Allah tidak serupa dengan makhluknya, mengajarkan Allah tidak bertempat di langit, mengajarkan bahwasanya Allah tidak bisa dibayangkan. Nah, inilah yang kita kemudian dapatkan dari guru-guru kita, yang kita ajarkan pula nantinya kepada anak didik kita insyaallah. Nah, kemudian dalam bab ini saya juga menjelaskan bahwasanya jadi seseorang itu kalau memiliki iman yang benar, ya, meyakini bahwasanya Allah ada, bahwasanya Allah disifati dengan sifat-sifat yang layak baginya, bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya, tidak bertempat di langit, tidak bertempat dimanapun, Allah ada tanpa tempat, dan meyakini hal-hal yang layak diyakini oleh seorang muslim tentang Rasulullah, maka ketika dia mempunyai keyakinan ini dan meninggal dalam keadaan memiliki iman yang benar, meskipun dia mungkin banyak melakukan maksiat, maka dia sudah mendapatkan tiket masuk surga. Namun mungkin bisa jadi dia masuk surganya belakangan. Nah, yang pasti dia dijamin masuk surga jika memiliki keimanan yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi orang muslim itu ada dua. Ya, orang muslim itu ada dua kelompok. Ada orang muslim yang juga dia taat, artinya muslim yang saleh. Dia selain beriman, tentu muslim artinya mukmin, ya kan? Muslim yaitu mukmin. Muslim yaitu mukmin. Muslim sama dengan ketika disebut muslim ya mukmin, mukmin ya muslim. Jadi selain dia beriman, dia juga melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Dia tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu. Dia melakukan hal-hal yang diwajibkan yang lainnya, yang sekiranya amal kebaikannya itu lebih banyak daripada dosanya, maka dia akan masuk surga langsung. Itu ya. Jadi ada yang langsung masuk surga. Nah, ada muslim yang kedua yang dia muslim meyakini akidah yang benar, tapi dia berbuat maksiat, melakukan dosa-dosa besar misalkan, dan dia belum bertaubat ketika dia meninggal dunia, maka dia ada dua kemungkinan. Bisa jadi diampuni oleh Allah dan langsung masuk surga. Nah, bisa jadi diazab terlebih dahulu di neraka, baru kemudian masuk surga. Yang jelas, selama dia muslim, dia pasti akan masuk surga. Inilah sesuatu yang keuntungan yang diberikan kepada orang-orang muslim. Jadi bersyukurlah kita yang alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam. Menjadi orang Islam yang juga menjadi orang Islam, dan kita berdoa semoga kita senantiasa ditetapkan dalam agama Islam dengan keyakinan yang benar sampai hari kiamat. Sampai nafas terakhir kita maksudnya. Dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tentu besar harapan kita, selain kita dianugerahi nikmat iman, kita juga bisa melaksanakan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, juga konsisten melaksanakan sunnah, walaupun cuma satu atau dua. Amin ya rabbal alamin. Inilah cita-cita kita yang kita kita usahakan, kita jalankan kewajiban, kita jauhi yang diharamkan, dan kita tambah dengan melaksanakan amalan sunnah, walaupun cuma satu atau dua saja gitu. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Di sini doa. Doa yang sering kita baca ketika kita mau belajar gitu ya. Doanya berbunyi Allahumma syrahli. Kalau kita sering baca Rabbi syrahli, sama aja ya. Allahumma syrahli sadri wa yassirli amri wa tsabbitni 'alal iman. Kita baca tiga kali ya. Mari sama-sama kita baca. Allahumma syrahli sadri wa yassirli amri wa tsabbitni 'alal iman. Atau yang bentuk jamaknya, Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa tsabbitna 'alal iman. Amin. Ya Allah, lapangkanlah hatiku, mudahkanlah urusanku, dan tetapkanlah aku dalam keimanan. Amin ya rabbal alamin.
Ya, untuk bab 11 sampai di sini. Silahkan jika ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan. Ini ada pertanyaan. Bagaimana jika seorang anak dari keturunan non-muslim yang belum baligh sekira usia 12 tahun, apakah diwajibkan iqrar syahadatain jika ingin berpindah agama untuk memeluk Islam sebagai wujud persaksian halayak umum? Ini saya nggak tahu. Tanya dulu ya. Soalnya mungkin saya sempat dengar, tapi lupa gitu ya. Daripada saya salah menyampaikan, insya Allah nanti akan kita jawab di pertemuan berikutnya. Itu baca afdolul tadi untuk apa ya, Ustaz? Itu tadi hadis. Hadis tadi kita menjelaskan tentang perbuatan yang paling mulia. Kalau orang tanya, apa sih dalilnya kalau iman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah amal yang paling utama? Nah, kita sebutkan tadi, afdolul a'mali imanun billahi wa rasulih. Rasulullah bersabda, perbuatan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk Bapak Bukhari tadi, saya tanyakan lagi ya, Nas'al, bagaimana jika seorang anak dari keturunan non-muslim yang belum baligh sekira usia 12 tahun, apakah diwajibkan iqrar syahadatain jika ingin berpindah agama yang untuk memeluk Islam sebagai wujud persaksian halayak umum? Ya, ditanyakan nanti ya, Pak. Ya. Jadi, pertanyaan yang bagus sekali ini. Rasulnya maksudnya apa? Semua rasul apa satu aja? Semua rasul. Nah, jadi merupakan bentuk iman kepada Nabi Muhammad adalah beriman kepada semua para nabi. Gitu ya. Kita mengagungkan Rasulullah, kita juga mengagungkan semua para nabi. Nah, apa saja sih yang wajib kita, saya sedikit kupas ya. Tentang bagaimana sekelumit, bagaimana yang wajib kita yakini tentang Rasul. Misalkan dalam kitab Mukhtasar disebutkan di antaranya kita wajib meyakini bahwasanya para nabi itu disifati dengan sifat apa, jujur gitu kan ya, amanah, kemudian cerdas, kemudian apa lagi, tidak pernah berdusta gitu. Itu hal-hal yang wajib kita yakini, bahwasanya semua para nabi disifati dengan sifat jujur, amanah, kemudian cerdas, kemudian juga, dan mereka terhindar dari hal-hal yang kekufuran, terhindar dari hal-hal yang bersifat kekufuran, kemudian dosa-dosa besar dan dosa kecil yang menghinakan jiwa pelakunya. Gitu. Jadi kita wajib beriman kepada Rasul, maksudnya apa? Juga kepada Rasul dan para nabi yang lainnya, semuanya kita wajib beriman. Gitu. Jadi beriman, kalau kita mengaku beriman kepada Rasul, berarti kita beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi semuanya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, beriman kepada semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda di bacaan semua rasul sama satu rasul. Itu di rasulih tadi ya, Ustazah. Maksudnya gimana ya? Gini. Jadi, ketika disebutkan oleh Rasulullah, perbuatan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, Rasul-Nya ini maksudnya kan kepada Nabi Muhammad. Juga maksudnya beriman kepada semua para nabi. Karena mencakup iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beriman kepada semua para nabi. Juga apa? Beriman kepada para malaikat, juga termasuk di situ. Beriman kepada takdir Allah gitu. Beriman kepada qada ya, qada dan qadar Allah. Apalagi beriman kepada apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Seperti itu. Itu merupakan cakupan dari iman kepada Rasulullah. Insyaallah nanti kalau misalkan belajar kitab. Nah, ini lain lagi pertanyaannya. Berarti sama aja ya nabi sama rasul. Ya maksudnya kalau yang dimaksud kita wajib beriman kepada semua para nabi dan rasul, ya iya. Betul. Cuman kalau dari segi ta'rif, apa perbedaan nabi yang juga rasul atau nabi saja, akan saya jelaskan. Beda lagi pembahasannya ya. Jadi kalau nabi
Nabi yang juga Rasul gitu ya. Nabi yang juga Rasul itu adalah mereka yang diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan yang mereka sampaikan apa? Berupa syariat baru. Ya, berupa syariat baru. Nah, sedangkan Nabi saja yang bukan Rasul, mereka adalah juga mendapatkan wahyu dari Allah, juga disuruh untuk menyampaikan kepada umatnya, tapi isi dari syariat yang mereka dapatkan itu adalah apa? Bukan yang baru, tapi mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Itu aja bedanya. Jadi kalau Nabi dan Nabi yang sekaligus Rasul, mereka yang diberi wahyu berupa syariat baru, sedangkan Nabi yang hanya Nabi saja, bukan Rasul, mereka yang diberikan wahyu, tapi berisi syariat yang mengikuti syariat Nabi atau Rasul sebelumnya. Boleh. Boleh mengucapkan maulid Nabi, boleh maulidur Rasul, atau maulidun Nabi, boleh. Boleh, karena Nabi kita Muhammad adalah Nabiullah wa Rasulullah, Nabi dan Rasul. Kayak gitu. Baik, untuk pembahasan kita tadi, sudah paham ya? Minta tolong diketik paham bagi yang tidak repot. Kalau ada lagi yang belum jelas, silahkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada yang bilang, saya suka gaya ceramah ustazah, sangat hati-hati. Masya Allah, memang kita beginilah cara yang diajarkan oleh Rasulullah yang diturunkan kepada para sahabat dan kepada syekh, sampai kepada Syekh Abdullah Al-Haruri. Yang mana kita manhaj kita adalah ilmun wa amal wa ta'lim. Jadi apa yang kita sampaikan adalah apa yang kita telah pelajari. Tidak menyampaikan hal-hal yang di luar apa yang kita pelajari. Artinya apa? Tidak mengarang sendiri gitu, tidak membuat karangan sendiri. Jadi apa yang kita sampaikan ini adalah yang telah kita dapatkan dari guru kita. Bukan, inilah yang disebut dengan apa, kita menjaga ya kan, menjaga ilmu agar tidak menyampaikan hal-hal yang di luar apa yang kita ketahui. Berdosa hukumnya kalau kita berfatwa tanpa ilmu, menyampaikan sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu atau bahkan kita lupa. Seandainya kita lupa tapi memaksakan untuk menjawab, itu juga dosa hukumnya. Makanya semoga kita termasuk orang-orang yang amanah dalam mencari ilmu, juga amanah dalam menyampaikannya. Cuma kalau ditanya nama-nama Nabi dan Rasul, sama anak saya belum hafal ustazah. Yang paling penting siapa saja ustazah untuk dihafal. Yang saya tahu kan 25 Nabi dan Rasul. Itu yang sering kita diajarkan ya, 25 Nabi dan Rasul. Nah, adapun jumlah Nabi itu banyak. Jumlah Nabi ada banyak. Ada yang mengatakan 313 orang. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Kayak gitu. Yang biasanya kita ajarkan, yang artinya yang kita ketahui gitu ya, yang kita ketahui dan sering disebutkan oleh para ulama, itu ada 25 Nabi dan Rasul. Seperti itu. Belum. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita cukupkan di sini saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.